Ya, horor nih ya. Oke, teringat. What? Cewek kesetrum ya kayaknya ya. Oke. Lampu keluar. apa tuh? Kasih jump scare abis ini nih, bentar lagi gue yakin. Sumpah itu. Nah, udah mulai gak enak nih. Perasaan gue gak enak. Ya, bukan, bayangan doi. Gak usah dimatiin lagi. Biar gak ini kesetrum kalau ada anak-anak. Tapi kalau lampunya mati tuh muncul-muncul bayangan gitu tadi di belakang. Ya gak mati lampunya. Baca doa dulu. Terus kenapa dia tidur sendiri sih kalau udah kayak gini? Pakai lagi dibuka pintunya. Gak bisa tidur dia kalau pintunya gak rapet nutupnya. Ya, mati lampu bu, pindah rumah mendingan. Sumpah. Gue tahu nih, apa yang bakal terjadi. Oh my god, ikutan deg-degan. Si jump scare bentar lagi nih. Ditutup lagi selimut ya. Nah ini nih klimaksnya biasa di sini nih, formulanya gue udah hafal banget nih. Kayak gini-gini nih suka ngagetin. Awas kameranya kan serem kalau dari bawah. Lihat colokan kan? Oh, lupa ngecas dia. Gue takut. Oh enggak, prediksi gue salah. Enggak lucu. Gak apa-apa kan? Orang ini dibalik lagi scene-nya, diputar balik lagi. Gak ada. Ya, buak! Parah banget sih. Dia udah tahu udah ada hal-hal aneh gitu di rumah, kenapa dia nggak nginep di mana gitu, kayak nginep di rumah temennya atau apa, kenapa dia tidur sendirian kayak gitu sih?